Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channelnya si Bayotokar, jual beli mobil second Pontianak. Oke teman-teman YouTube, untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Bayotokar, jangan lupa ya di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Untuk kalian yang punya unit, satuan, atau showroom pengen di review, tinggal WhatsApp di nomor saya di 0852 4562 4243. Kita bikin jualannya semakin mudah, kita cari harga yang terbaik, kita bikin showroom Anda semakin terkenal. Siang ini kita akan mereview Honda Prat ya, tipenya SD tahun 2013. Nah, lokasi kita di Pontianak Kota. Kalau yang mau cuci mobil ada juga di sini nih, tepatnya di Jalan Waru. Pencucian cuma 60.000 aja, mobil keluar sudah kinclong nih. Nah ini ya tempat pencuciannya di Jalan Waru, silahkan mampir aja. Jadi mobil yang kotor dari luar kota tinggal datang aja ke sini, sudah pasti keluarnya mulus. Nah ini Honda Prat, kita lagi mau cuci nih, lagi ngantri. Tahun 2013, tipenya SD. CC-nya sama 1,5, transmisi otomatis 2013, sudah double blower. Pajak hidup, plat kota Pontianak, pajak di bulan 2 di tahun 2022. Cuman dia belum ada poklemnya. Belum ada lampu poklem dia. Jadi yang warna silver 2013 yang kemarin saya review, yang tipenya PSD, itu lagi proses ya, proses kredit. Nah ini yang warna putih, tipenya tipe SD. Jadi PSD dengan SD dia beda di pintu elektrik, ini hanya di sebelah kiri kalau nggak salahnya elektriknya. Kita buka dulu. Coba. Nah, elektriknya cuma satu aja dia. Yang di sebelah kirinya, yang di sebelah kanannya masih manual. Jadi kondisi mobil sangat baik ya. Sudah double blower dia, double AC. Jadi bangku baris pertama, kedua, ketiga ini sudah dipasangi sarung jok warna coklat muda. Untuk bawah-bawahannya ini sangat baik nih mobil. Itu masih ada plastikannya di bawah. Cuma kotor aja ini. Nah, nanti kita cuci atau kita poles. Jadi ada harganya, ada rupanya juga ya. Cukup satu jari aja, tapi yang sebelah kiri ini, kalau yang PSD-nya kiri kanan ya, ini yang tipe SD-nya cukup satu jari aja, dia langsung nutup. Untuk sensornya masih ada dua titik di belakang. Sensor, jadi sensor dengan kamera mundur lain ya. Ini sensor.
ada dua titik. Coba kita buka di bagian belakang. Nah, kondisinya sangat baik nih. Pajaknya hidup panjang, plafonnya bersih, mobil pemakaian hari-hari hanya ke kantor aja. Jadi saya bantu aja nih, teman saya sekolah dulu waktu SMA minta dijualkan mobilnya Honda Prete. Jadi kita bantu review. Insya Allah semoga mobil ini ketemu pemilik yang baru. Jadi mobilnya cakep, dirawat dengan cakep juga, ketemu pemilik yang baru nanti. Ini untuk sensornya masih ada ya. Ini ada garis-garis merah kecil, pemanas kaca. Oke, kita lihat di bagian interior. Interior, kita cek dulu. Nah, yang di sebelah sininya manual ya. Masuk. Pakai tarik aja dia, manual ya. Enggak seperti yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan manual. Kita masuk di bagian interior. Untuk kilometernya ini di angka 58.000 ya. Nah, kilometernya di angka 58.000 tanpa settingan ya. Bisa kita lihat ini kulit jeruknya masih tebal. Head unitnya masih original bawaan dari Honda. Kondisi mobil sangat baik, cakep mobilnya. Ini di hari Minggu nih. Hari pun sudah mulai mendung lagi, gelap. Oke, teman-teman YouTube. Untuk kalian yang baru mampir di channelnya si Bay Autocar, yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second khususnya di Pontianak, di Kalimantan Barat. Buat konsumen yang berada di luar kota seperti di kabupaten ya, masih di Sintang, Sambas, Singkawang maupun Ketapang, insya Allah video ini sudah cukup mewakili juga. Tapi kalau ada saudara atau teman di Pontianak, bisa diwakili minta dicekkan. Untuk harganya ini kita buka Honda Prete tipenya SD tahun 2013, sudah double blower, pajak hidup panjang, warnanya warna favorit, warna putih. Ini harganya kita buka di angka 165 juta harga nego. Jadi harganya 165 juta harga nego. Yang mau tukar tambah silakan, bisa juga. Nanti yang mau tukar silakan, mobilnya bisa kita ambil. Yang penting cocok aja penambahannya. Untuk power window-nya kita cek, ini kondisi bagus semua. Kiri dan kanan semuanya bagus, power window-nya. AC-AC-nya dingin. Oke, teman-teman YouTube, kita lihat di bagian mesin. Biar nggak ada dusta di antara kita ya. Nah, ini baut aja masih bagus itu, bisa kita lihat. Jadi silakan ya, silakan yang mau cek di bengkel resmi silakan bawa aja, atau punya kenalan mekanik silakan bawa aja. Jadi saya selalu berpesan kepada konsumen supaya mendapatkan mobil-mobil yang terbaik, mobil-mobil yang cakep-cakep, biarpun bekas tapi kondisinya masih layak, istimewa, cukup pakai ya kira-kira setahun dua tahun. Masih ada pergantian dikit-dikit, itu wajar-wajar aja. Tapi kalau baru pakai seminggu dua minggu sudah rusak kan, kasihan juga buat konsumen. Nah, ini mesinnya kering.
nggak ada rembesan-rembesan oli atau bekas-bekas tabrakan, bekas benturan. Ini kap mesinnya, ini nut-nutnya bisa kita lihat ini. Nah, ini yang saya tekan ini. Jadi masih bawaan dari Honda ya, kap mesinnya. Tidak ada bekas-bekas dempulan-dempulan. Oke, kita tutup. Oke, teman-teman YouTube. Buat informasi aja nih, mobil-mobil yang sudah terjual. Yang kemarin saya review Toyota Rush 2018 TRD manual sudah terjual ya. Toyota Rush tipe S 2011 sudah terjual juga. Avanza 2008 sudah terjual juga. Agya 2019 warna kuning sudah terjual juga. Terios sudah terpanjar. Hari ini rencananya konsumennya datang. Konsumennya datang dari daerah Skadau. Jadi dia mau ambil mobilnya yang sudah terpanjar kemarin 5 jutaan. Jadi banyak ya mobil-mobil yang sudah terjual. Mobilio RS 2017 yang warnanya warna ungu ya sudah terjual juga. Berio yang warnanya orange manual sudah terjual juga. Oke, teman-teman YouTube, semoga informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian yang ingin mencari mobil second khususnya di Pontianak di Kalimantan Barat. Ingat, jaga tetap kesehatan kita. Pakai masker, hindari kerumunan, selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.